orang pengasuhan kelahiran. Borang ni memang lepas bersalin memang hospital akan bagi lah sebelum discharge. Hai semua, assalamualaikum. So hari ni hari ke-32 saya berpantang. Saya nak daftar kelahiran anak hari ni, nak pergi buat sijil lahir. So saya nak tunjuk macam mana prosedur nak daftarkan kelahiran anak. So jom kita pergi JPN hari ni. So sekarang kita on the way nak pergi JPN nak daftar. Semua dokumen dah siap, InsyaAllah cukup. Kat sini kita ada buku pink. Buku pink ni dia memang minta yang original punya. So kita bawa sebiji buku. Lepas tu ni borang pengesahan kelahiran. Borang ni memang lepas bersalin memang hospital akan bagi lah sebelum discharge. So ni salinan yang original. Yang kopi punya dia dah siap-siap tampak dalam buku pink, okay, tak apa. So yang ori ni kena bawa pergi. Lepas tu ada borang. Borang ni sama ada hospital bagi ataupun kena ambil dekat JPN. Tapi korang kena isi lah. Borang ni dia cuma biasanya hospital kot bagi. Sebab kat sini dia ada, kat sini ada apa detail yang hospital kena isi. So biasanya borang daftar kelahiran ni hospital yang bagi. So ada yang kita kena isi cuma ni lah, maklumat kanak-kanak, maklumat ibu, maklumat ayah dia. Lepas tu sign sikit. Okay, borang ni kena bawa. Lepas tu kopi IC ayah, kopi IC mak, salinan buku pink. Salinan buku pink ni front cover. Lepas tu page depan. Lepas tu perihal kelahiran ni. Yang ni ada dekat tengah-tengah buku. Memang ada dalam buku. Tak apa, lepas ni untuk yang detail kena photostat dalam buku pink ni, lepas ni nanti saya tunjuk lain. Lepas tu sijil nikah. Sijil nikah apa semua kopi. Lepas tu kena bawa juga sijil nikah yang ori. Itu saja. So kita pergi dulu JPN, tengok tak kena tambah apa-apa lagi. Nanti saya ambil lain. Ha, lepas tu korang jangan lupa tau, kena bawa slip yang JPN punya appointment. Ha, kena bawa tu. Sekejap lagi nak masuk JPN kena tunjuk yang itu. Itu saja. Sekarang saya dekat JPN daerah Macang. Adik saya yang masuk uruskan semua. Sebab saya dalam pantang. Lepas tu husband pun kerja. Saya datang juga sebab takut tak boleh wakil. Tapi saya tunggu dalam kereta dulu macam mana. Tapi sepatutnya boleh lah wakil. Yang pastinya korang memang kena booking online dulu JPN. Sebab ramai gila yang datang office ni sekarang. So diorang macam, korang memang kena booking online dulu. Booking awal-awal pun tak apa. Lepas tu jangan lupa bawa slip. So JPN tu yang slip booking appointment tu. Untuk booking temu janji dengan JPN, korang type je dekat Google booking JPN kelahiran. Pergi dekat My Janji Temu. Sini tekan OK. Lepas tu dekat bawah ni ada mula tempahan, tekan sini. So ni adalah terma dengan syarat dia. Baca, lepas tu bawah ni klik sini, tekan seterusnya. Pilih negeri, negeri mana yang korang nak. Macam saya pilih contoh negeri Kelantan. Dapat JPN Macang. Bagi Macang ni pilih kelahiran. Lepas tu tekan seterusnya. Tarikh dan masa. Tarikh dan masa ni korang tengok kalender dia ni, yang merah-merah ni adalah hari yang cuti ataupun dah lepas. So pilih tarikh yang warna kelabu. Contoh 30 hari bulan 9.
Okay, kalau tengok 30 hari bulan 9 ni, dia ada bagi slot macam ni dan slot tu dah penuh. So korang kena cari tarikh yang kelabu, yang slot dia tak penuh lagi. Contoh kita ambil 14 hari bulan 10 ni. Okay, untuk tarikh 14 hari bulan 10, okay, ada slot kosong. Okay, pilih je, tekan dekat slot tu, ya, pukul berapa korang nak, lepas tu tekan seterusnya. Kat sini dia akan minta detail. Lepas tu korang akan dapat slip. Slip tu macam ni. So slip tu nanti dia akan keluar macam ni. Korang screenshot ataupun kalau rajin print, tunjuk dekat JPN masa korang nak pergi nanti. Cakap okay ni, maksudnya korang dah booking lah untuk slot hari tu. Macam tu je. Alhamdulillah, tadi dah settle lah urusan daftar kelahiran anak. Dah dapat dah pun sijil lahir. Cumanya saya nak tambah sikit dekat sini ni, sebab tadi kan saya tak turun, saya wakilkan dekat adik yang pergi daftarkan kelahiran tu dekat JPN. So JPN tadi dia minta IC adik, IC wakil tu, dia minta kopi IC. So korang kalau kalau benda wakil, jangan lupa yang kena bawa IC, apa, IC wakil tu, JPN yang diminta. Lepas tu nama wakil tadi dia akan keluar dekat sini. Okay, untuk buku pink, bahagian yang korang kena photostat depan ni, front cover. Lepas tu ni satu kopi, front cover satu kopi, ni satu kopi. Lepas tu bahagian pilihan kelahiran. Bawa sekali buku pink yang ori ni, dia nak tengok. Untuk Mikey, saya pergi tadi, Mikey untuk tahun 2021 dia stop kejap, maybe sebab COVID, tak tahu. Tapi dia cakap sampai Disember 2021 dia update sistem, so Mikey kita tak dapat lagi. Mungkin batch tahun ni akan kena pergi JPN lagi sekali lah untuk urusan Mikey. Sedikit sebanyak untuk topik ni. So semoga bertemu lagi dalam video akan datang. Terima kasih. Bye.